turun ayat 11 tu tadi, keadaan yang keruh menjadi jernih di Madinah. Sebab tu dia menerangkan, sebab tu perkataan nun waw ra nurun cahaya, antara maksud lainnya surah ini menerangkan Madinah dari kegelapan fitnah yang melanda kepada cahaya terangnya dan bukti kebenaran daripada Allah Al-Quran yang menerangkan bahawa inilah dia rumah tangga Nabi yang mulia. Dialog kedua suami isteri di kalangan sahabat yang mulia ini wajar kita direnungi agar menjadi teladan bagi setiap Muslim ketika mendengar berita buruk tentang saudara kita yang tidak pasti lagi kebenarannya. Allahu Akbar. Allah mengampuni prasangka yang terlintas dalam hati manusia selama mereka tidak membicarakan atau melakukannya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kita kadang-kadang ada lintasan-lintasan hati kita. Selagi kita tak zahirkan dalam perkataan kita dan kita tidak melakukan apa yang kita letakkan sangkaan buruk itu, tak dikira dosa lagi. Dipanggil prasangka saja. Lintasan-lintasan hati kadang-kadang ialah gangguan-gangguan daripada syaitan. Dan berbaik sangka pada sahabat bermakna berbaik sangka pada diri sendiri. Tengok poin ni. Berbaik sangka pada sahabat kita sebenarnya berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Sebab itu sebenarnya bila kita fitnah orang, sebenarnya kita fitnah diri sendiri. Kalau kita jaga orang, aib orang, sebenarnya kita jaga aib kita sendiri. Faham dia? Sebab apa? Sebab kebaikan akan balik pada diri orang yang melakukan kebaikan. Walaupun pada asalnya pada orang lain. Keburukan begitu juga. Kalau kita lemparkan keburukan pada orang, keburukan itu akan balik pada diri kita yang memulakan keburukan tersebut. Ini pusingan hidup. Sebab itu orang Arab kata apa? Kama tadin tudan. Sebagaimana kamu buat, kamu akan dibalas. Kan? Apatah lagi pada dosa-dosa tertentu. Contoh, dosa menderhaka ibu bapa. Allah akan balas cash. Kullu dhunubi yu'akhirullahu masya'a minha ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa'innahu yu'ajalu li sahibihi. Semua dosa ni Allah tangguhkan. Termasuk syirik, dosa yang paling besar. Melainkan satu dosa yang istimewa. Illa melainkan uququl walidain, dosa menderhaka pada mak bapak, Allah percepatkan kat dunia, Allah tambah akhirat. Allahu Akbar. And, sebab itu bila kes berlaku, kalau baik saja mesti ada hubungan dengan mak ayah. Kalau buruk saja ada hubungan dengan mak ayah. Saya ustaz berniaga ustaz, tapi tak pernah cukup ustaz. Duit makin banyak makin tak cukup. Persoalan pertama dia dengan mak ayah macam mana? Baru kita dapat jawapan. Dia jenis mak dia jenis, kalau dia tak nak baru pergi mak dia. Tahu tak macam tu? Ada tak anak macam tu? Mak-mak, bila anak dia kata, mak dia cakap anak dia kata, mak ni nak peti sejuk baru lah. Kebetulan mak, kebetulan saya nak beli peti sejuk baru, mak ambil yang lama. Tu dia. Jenis anak macam ni. Ada macam ni. Jadi keberkatan hidup kita, kita lupa dia terikat pada mak ayah tu. Sebab Allah dah patri bagi macam tu lah. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Surah apa tu? Al-Isra. Allah telah memerintahkan kamu agar mengabdikan diri kepadanya, jangan sekutukan dia, dan kepada kedua orang ibu bapa berlakukan kebaikan. Perkataan dan itu Allah dah patri dah. Maksudnya begini. Kamu macam mana pun, dan bukan mak ayah ni, berbuat baik dengan mak ayah ni Allah dah patri kan, sebagai apa? Satu pahala yang kalau kamu buat, kamu diikat dengan begitu. Kalau kamu buat dosa, dia terikat dengan mak ayah juga. Sebab benda yang Allah dah istimewakan undang-undang itu, peraturan untuk mak ayah. Sebab itu kita, buruk mana mak ayah kita, jahat mana mak ayah kita, dia tetap mak ayah kita. Walaupun kapi dia, kita maki dia, celaka mak tak Islam, neraka kita. Allahu Akbar. Tak boleh, sebab dia itu ada nilai yang Allah sebut. Tengok Allah kata apa? Allah kata dalam surah Luqman. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain.
mak kamu tu dah letih dah mengandungkan kamu daripada berat kepada berat, berat kepada berat, berat kepada berat. Sebab tu baby kadang-kadang, ada baby sampai 4 kilogram ada. Ustaz, baby ni dalam perut kecil ustaz, bila keluar kena angin, dia blooming kembang jadi 4 kilo. Banyaklah kau punya kembang. Dia kalau 4 kilo kat luar, 4 kilo lah kat dalam. Tu yang kadang-kadang tak boleh tu. Kena pakai forceps, kena caesarean, kena belah, kena vacuum. Sebab payah nak keluar tu. Nak sebutnya sahabat-sahabat sekalian, payahnya ini Allah jaga, Allah berikan kelebihan pada mak dalam keadaan Allah suruh taat mak ayah. Dalam keadaan itu, Allah gandingkan dengan apa? Wa in jahadaka ala antushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tiba-tiba kedua ibu bapa kamu yang kamu wajib taat pada dia, dia suruh kamu menyekutukan aku pada benda yang kamu tak tahu. Sedangkan menyekutukan Allah itu syirik, dosa yang paling besar sekali. Allah kata fala wala tuti'huma, jangan kamu taat. Tetapi bersambung ayat tu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi walaupun kamu tak boleh taat, sebab mana dia ajak menyekutukan Allah, kamu kena sohbah, bersahabat, berkawan, khidmat baik dengannya. Walaupun dia ajak menyekutukan Allah, tak boleh maki dia. Dia ada hak mak ayah, nampak? Tiba-tiba mak ayah itu beriman, lagilah banyak haknya. Lalu dalam hal ini kita kena faham bahawa ada setengah-setengah keadaan itu, and dia ada hubung kait tentang dengan orang lain. Sebab tu begitu juga dengan diri kita kepada mak ayah kita. Sebab itu dalam hal bersangka baik pada sahabat kita, sebenarnya bersangka baik kepada diri kita sendiri. Sebenarnya Allah nak uji kita. Bila mari satu isu, kita ni macam mana kita? Jadi orang yang bersangka baik, orang yang mengeruhkan keadaan, orang yang menyelesaikan keadaan, orang yang memayahkan keadaan, sebenarnya kita. Allah uji kita tu. Tersebarnya fitnah, Allah nak uji sahabat-sahabat dia. Adakah macam Abu Bakar, adakah macam Umar, adakah macam Abu Ayyub Al-Ansari, adakah macam Mistah, adakah macam Hasan bin Sabit, adakah ini ialah merupakan ujian. Satu isu dilontarkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi ya. Mentadabur ayat ini kita akan merasakan kehalusan ungkapannya, zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, berbaik-baik sangka kepada diri bi anfusihim, diri sendiri dulu. Seolah-olah ayat ini berkata kepada kaum muslimin, hendaklah kalian bersangka baik terhadap saudaramu sebagaimana kamu bersangka baik terhadap dirimu, kerana kalian adalah orang-orang yang beriman sebagaimana saudaramu. Biarkan orang-orang munafik berprasangka semahu mereka. Jadi sebenarnya seolah-olah ayat itu kena pada diri kita sendiri. Lalu ayat ini memberi isyarat bahawa melecehkan kehormatan manusia pada hakikatnya melecehkan kehormatan diri sendiri. Kita ni kalau nak orang hormat kita, kita kena hormat diri kita dululah. Bila kita hormat pada diri kita, baru kita nampak hormat kita kepada orang lain. Kalau kita sayang diri kita, kita kena sayang orang lain. Dan kita sayang orang lain macam kita sayang diri kita. La yu'minu ahadukum and hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga dia kasih diri dia, kasih saudara dia seperti dia kasih diri dia. Benda ni bukan senang. Kan kasih sayang ni bukan senang. Kan? Apatah lagi kita rasa diri kita lebih bahayalah. Kan? Kita rasa kita lebih cantik, lebih kaya, pandang orang remeh. Kita ada duit, tengok orang duduk tong sampah, kita pelekeh kan. Kita rasa kita putih, nampak orang hitam, kita pelekeh kan. Betul tak? Betul. Cuba tengok indahnya Allah Indahnya ciptaan Allah. Allah tak kata syurga ni untuk orang Melayu saja, tidak. Dia kata syurga ni untuk orang yang beriman. Cina beriman masuk, India beriman masuk, Melayu beriman masuk, yang putih beriman masuk, yang minum pamoga ku putih pun masuk, yang tak minum pun masuk. Kadang-kadang kita tengok kehidupan kita ni, kita tengok subhanallah, kita akan tengok hamba Allah kan, kita tengok orang yang hitam Afrika tu kan,
Bila dia berdoa, air mata dia bergenang keluar. Kita tak tahu apa dalam hati dia. Apa yang kita faham secara zahirnya, dia juga hamba pada Allah. Allah pandang dia. Allah pandang dia. Terkadang dia lebih mulia daripada kita. Sebab itu bila kita tengok orang-orang macam ini, kita jadi rasa rendah diri. Orang susah ni, bila kita duduk dengan dia, kita rasa rendah diri. Sebab tu Nabi kata, supaya kita ni kasih pada orang miskin. Ala hubbi masakin wa an ad'u an wa an adnuwa minhum. Dan kamu bersahabat dengan dia, bergaul dengan dia. Bukan senang ni duduk sekali, kita tengok dia, kehidupan dia, menyebabkan kita ada rasa diri kita sebenarnya. Diri kita ni macam mana, rendah diri kita. Ayat ini memberi isyarat bahawa melecehkan kehormatan manusia pada hakikatnya melecehkan kehormatan diri sendiri. Pembelaan terhadap kehormatan saudara mukmin yang lain dan bersangka baik padanya hakikatnya adalah pembelaan dan bersangka baik pada diri sendiri. Tuntasnya, bernasnya, hendaklah orang-orang mukmin itu memandang saudaranya seperti dirinya sendiri, kerana baik atau buruk sesama mukmin pada hakikatnya adalah baik atau buruk bagi dirinya sendiri. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab.